Halo sahabat YouTube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Latif Channel. Hari ini tanggal 13 Februari 2023, saya sedang berada di CPO Gempol Sari atau KM131. Saya sedang memantau pergerakan DF4B melaju dengan kecepatan sedang ke arah Padalarang. Dan saat ini cuaca agak mendung guys ya. Agak mendung. Jadi para traktor mungkin pada istirahat juga ya. Menunggu cuaca agak panas ya. Ini kereta F4D sedang melaju ke arah barat atau arah Padalarang yang membawa beko ini guys, kalau nggak salah beko nih guys. Tepatnya melaju di jalur 2 ya guys ya. Di jalur 2 bersama beko atau eskavator kecil ya guys ya. Jangan lupa guys, tonton terus video saya sampai selesai, like, subscribe, dan komen. Ini melaju dengan kecepatan sedang dan akan mengangkut bantalan rel yang retak-retak dan yang sudah berusia lagi guys ya. Itu diambil sama ini guys. Nah ini guys, DF4B melaju dengan kecepatan. Nah itu guys, bantalan rel yang untuk mengartikan bantalan rel yang retak guys ya. Nah ini guys bantalannya lah guys. Nah ini guys bantalan rel untuk menggantikan bantalan rel yang retak atau bantalan cadangan ya guys ya. Jangan lupa guys tonton terus video saya sampai selesai, like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.
sahabat YouTube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Latif Channel. Hari ini tanggal 13 Februari 2023, tepatnya pukul 9:00, saya berada di atas jembatan Longspan